Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencinta budidaya tanaman. Pagi ini insya Allah kita akan membersihkan kebun lengkeng yang satu bulan belum kita bersihkan karena ada suatu hal, ada kegiatan yang udah lama tidak bisa kita tinggalkan, dan hari ini akan mencoba untuk membersihkan dari rumput-rumput. Ini ada lengkeng ito, juga kasturi. Ini kita akan coba untuk selamatkan. Ini lengkeng new crystal dan jambu madu. Dan ini lengkeng yang selalu berbunga, tapi karena perawatannya kurang, hampir sebulan tidak berawat. Hari ini kita coba untuk membersihkan dan kita rawatin lagi. Ya, pertumbuhannya bagus, semoga lancar semuanya, ikutin. Oke. Pertama kita akan membersihkan rumput-rumputnya. Ini lumayan udah tinggi-tinggi, udah sangat mengganggu. Pohonnya pun jadi nggak berkembang dengan baik. Kita cabutin rumputnya dulu. Hampir sebulan. Kita tambah tanahnya nanti setelah dibersihkan rumput-rumputnya, biar perkembangan dan bisa berbuah kembali. Seminggu sekali review, insya Allah kita akan memberikan pupuk khusus lengkeng. Kita bersihkan dulu, cabut rumputnya. Bulan lebih cabut. Nanti kalau sudah bersih, kita tambah tanah. Nakar udah muncul semua. Rumputnya kita cabutin, udah lumayan, hampir sebulan ini tidak saya rawat, udah karena kegiatan lumayan padat. Sampai akhirnya saya lihat waktu butuh perawatan lagi nih ya. Terus kita buang jamurnya karena akan sangat mengganggu. Buang. Terus nanti kita tambah tanah. Ini kayaknya makanya dia sering rontok, itu kayaknya akarnya sudah memenuhi pot ini di waktu di tanah seharusnya. Namun saya coba bereksperimen, coba memindahkan ke tanah, tapi potnya tetap posisi begini, tapi bawahnya kita coba bolongin biar nyerampan tanah. Oke, sudah bersih. Dan kita coba kikis ini karena ini mengganggu, sangat mengganggu ya. Sangat-sangat mengganggu. Oke, selesai. Alhamdulillah sudah kita bersihkan semuanya, rumput-rumputnya sudah kita bersihkan juga.
ke lengkeng Turkestan. Ini jeruknya, ini juga tinggal kita tambah tanah ya. Tambah tanah, coba lagi semuanya, mudah-mudahan lancar dan bisa berkembang lagi.